She's got tickets to her own show, but nobody wants to go. And I'm stuck sitting in the front row. I'm singing along like there's no tomorrow. Agus merupakan sebuah nama yang sudah familiar di telinga kita. Bahkan ada komunitas bernama Agus-Agus Bersaudara yang menaungi nama Agus laki-laki maupun perempuan seluruh Indonesia. Pada tanggal 21 Agustus 2016, bertepatan dengan hari ulang tahun salah satu Agus, komunitas Agus-Agus Bersaudara ini mengadakan acara Riomu Pulung Agus-Agus Bersaudara yang bertempat di salah satu resto di kota Bandung. Original Rekor Indonesia mencatat acara ini sebagai rekor baru. Acara ini terbilang unik karena merayakan ulang tahun dengan nama Agus terbanyak pada bulan yang sama, yaitu Agustus. Hari ini telah terjadi satu buah rekor kategori unik. Ulang tahun dengan bulan yang sama, dengan peserta terbanyak, satu nama Agus. Apresiasi yang diberikan Original Rekor Indonesia bertujuan agar Agus-Agus bisa membawa nama bangsa, terutama membawa kebudayaan Indonesia. Mudah-mudahan harapan kami agar Agus-Agus ini bisa bersatu untuk membawa nama bangsa, terutama mengangkat kebudayaan Indonesia di seluruh Indonesia. Mungkin memperkenalkan budaya juga sampai ke seluruh dunia. Bangga banget mendapatkan ori. Selama ini belum pernah saya bayangkan bakal bisa mendapatkan ori seperti ini. Dulu hanya mimpi dan sekarang alhamdulillah bisa mendapatkannya. Terima kasih ORI, terima kasih SMART membentuk satu koperasi untuk kesejahteraan Agus-Agus. Harapan dari Ketua DAD Jawa Barat agar silaturahmi dari Agus-Agus tetap terjaga dan memberikan kesejahteraan bagi Agus-Agus. Terima kasih kepada ORI yang telah memberikan penghargaan kepada kita sebagai pendukung, ya, sebagai pendukung dari acara untuk kelompok Agus dalam acara Riung Pulung dan berulang tahun pada bulan Agustus bagi mereka yang bernamanya Agus. Harapan saya buat ORI ke depannya lebih baik lagi dan bisa banyak memecahkan rekor-rekor yang lebih spektakuler dan lebih unik lagi. Acara ini pun dimeriahkan dengan adanya hipnoterapi, games, tukar kado, dan hiburan lainnya.